Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Anda bersama dengan Cikgu Azrul dengan dalam mata pelajaran Matematik tahun 5. Okay, kita merujuk balik pada tajuk yang telah kita tinggalkan sebelum ni. Okay, tajuk untuk hari ini ialah menukar unit masa. Pertukaran unit masa daripada jam ke minit. Jam pada minit, 1 jam bermaksud 60 minit. Okey, kita tengok daripada contoh yang pertama ni. Okey, program Gotong Royong Taman Sejahtera mula dia pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 1.30 tengah hari. Program Gotong Royong yang ditunjukkan telah dijalankan selama 4.5 jam. Nyatakan tempoh program tersebut dalam minit. Okey, 4.5 jam kita melibatkan perpuluhan. Okay, apabila melibatkan perpuluhan, darab seperti mendarab nombor bulat. Pastikan titik perpuluhan diletakkan pada tempat yang betul. Okay, kita tengok contoh. Okay, okay, mula-mula kita perlu tuliskan ayat matematik dia. 4.5 jam sama dengan berapa minit. Okay, cara yang pertama, 4.5 jam untuk pada minit kita perlu 4.5 darab dengan 60. Okay, perlukan misalkan cara contoh lazim, jangan lupa titik perpuluhan. Jadi 4.5 jam darab dengan 60 minit akan dapat 270.90. Jadi cuma 270 minit. Untuk cara kedua pula, murid boleh 4.5 jam terpecahkan pada 4 jam dan 0.5 jam. Okay, di sini 4 jam dan 0.5 jam. Bila dah dipecahkan macam ni, okay, 4 jam tadi kita darab dengan 60 minit dan 0.5 jam kita akan jadikan pecahan 5/10 darab 60. Okay, ini dalam tajuk perpuluhan kepada pecahan. 4 jam kali 60 minit dapat 240 minit. Dan 5/10 jam darab dengan 60 minit akan dapat 30 minit. Kita dapat 22 ni dalam minit, baru kita boleh tambahkan. 240 tambah 30 dapat 270 minit. Okay, dalam ayat matematik dia, 4.5 jam bersamaan dengan 270 minit. Kesimpulannya, tempoh gotong royong, tempoh program gotong royong ialah selama 270 minit. Okay, kita ke halaman seterusnya. Contoh yang okey, kita ke bahagian yang seterusnya. Pertukaran unit masa daripada hari ke jam. Kita tengok soalannya. Okay, tempoh penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Pulau Jeju, Korea ialah selama 0.25 hari. Soalannya, tukar 0.25 hari kepada jam. Kita perlu pilih ayat matematik dia. 0.25 hari sama dengan berapa jam? Tipsnya di sini, perlu darab 24 jam untuk menukarkan unit hari kepada jam. Satu hari bersamaan 24 jam. Okey, cara yang pertama. Cara yang pertama, 0.25 hari untuk dapatkan jam, anda boleh terus mendarab 0.25 darab dengan 24. Okey, kita perlu selesaikan dengan cara bentuk lazim. 0.25 darab dengan 24, anda akan dapat jawapan dia seperti berikut. 0.6000 jam. Jadi kita hanya perlu tulis 6 saja, 0.00 tak perlu. Jawapan yang bagi soalan jawab 0.25 hari bersamaan dengan 6 jam. Okey, untuk cara yang kedua, 0.25 hari anda boleh dapatkan jam dengan cara menukar kepada pecahan. Okay. 0.25 hari sama dengan 25/100 hari dapat 1/4 hari. Okey. Untuk perkara perpuluhan kepada pecahan ni, anda telah belajar dalam tajuk pecahan dan perpuluhan. Okey, baiklah. 1/4 kita akan darab dengan 24 dan diselesaikan dapat 6. Jadi jawapannya ialah 6 jam. Kesimpulan di sini, okay, anda boleh tengok nota dia.
1.4 jam sama 1.4 hari sama 6 jam, 2.4 sama dengan 12, 3.4 sama dengan 18, 4.4 ataupun 1 hari sama 24 jam. Okey, kesimpulannya 0.25 sama dengan 6 jam. Okey, 0.25 hari ialah 6 jam. Okey, pada pendapat cikgu, cikgu lebih suka anda menyelesaikan cara ini, cara terus dapat soalan terus, harap tak perlu nak ubah lagi. Sebab jawapannya adalah sama. Okey, kita ke halaman yang seterusnya. Okey, baiklah, kita masih di dalam tukaran unit masa hari ke jam. Sekarang ni soalannya 1.75 hari bersamaan berapa jam? Okay, cara yang pertama, murid-murid boleh terus menyelesaikan dengan cara bentuk lazim seperti berikut. 1.75 darab dengan 24 jam, anda akan dapat 42 jam. Cara yang kedua, murid-murid boleh, okey, 1.75 hari ini dipecahkan kepada 1 hari dan 0.75 hari. Okey, 1 hari bersamaan 24 jam. 0.75 hari ini anda perlu pecahkan kepada 2 bahagian pula. 0.5 hari dan 0.25 hari. Okey. Penyelesaiannya di sini, 24 jam ni kita akan tulis balik 0.5 hari didarab dengan 24 jam. Dapat 12 jam dan 0.25 hari ini darab dengan 24 jam akan dapat 6 jam. Dah dapat 3-3 nilai dalam jam, baru kita tambahkan akan dapat 42 jam. Dalam ayat matematik, 1.75 hari bersamaan 42 jam. Okay, baiklah, kita sambung pada tukar unit masa kepada tahun ke bulan. Okay, satu tahun ada 12 bulan. Berdasarkan nota yang diberikan di sini, kita perlu darab 12 untuk menukar tahun kepada bulan. Kerana satu tahun ada 12 bulan. Okay, kita tengok pada contoh dia. Planet Zuhal mengambil masa lebih kurang 29.5 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Nyatakan anggaran masa itu dalam bulan. Okay. Cara yang pertama, kita ambil 29.5 tahun ni untuk dijadikan, untuk dikirakan dalam bulan, kita perlu darab dengan 12. Okay, kita buat saja terus, 29.5 darab dengan 12. Okay, anda boleh selesaikan dalam bentuk lazim. 29.5 darab dengan 12 akan dapat 324.0. Okay, untuk titik perpuluhan, jangan lupa titik perpuluhan ya. Jadi 29.5 tahun bersamaan dengan 354 bulan. Okey, cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, okay, 29.5 tahun ini kita akan pecahkan kepada 29 tahun dan 0.5 tahun. Okay, kita ambil satu bahagian dan satu bahagian. 29 darab dengan 12 bulan tambah dengan 0.5 tahun tadi, kita ubahkan dulu kepada pecahan. Okey. Yang anda lihat nota di sini, 0.5 tahun bersamaan dengan 1/2 tahun. 0.5 akan jadikan pecahan, jadi 1/2 darab dengan 12 bulan. Okey, diselesaikan, 29 darab 12 akan dapat 348 bulan ditambah dengan 1/2 darab 12 bulan. 6 bulan. Kita dapat dua jawapan dalam bulan, kita tambahkan akan dapat 354 bulan. Okay, kesimpulannya di sini, dalam ayat matematik, 29.5 tahun bersamaan 354 bulan. Baiklah, untuk tukar unit masa, dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun, kita akan sambung pada video yang seterusnya. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.